nggak tahu caranya ngantri gimana. Kayak war tiketnya Coldplay nih. Oh iya, ini kayak war tiket Coldplay untuk nasi Soun. Buroso. Oke, makan sini apa bungkus, Mas? Makan sini. Oh, makan sini ya. Oke, kita makan bareng ya. Iya. Ya, siap. Bu, ini antrinya dari mana? Dari situ, dari sana. Dari sana, Mas. Dari kamu ya. Tahu. Iya, oke. Hmm. Sore hari dari Yogyakarta masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kesayangan Sobat Ngemiliah dan madangnya di Santiru Jagat Maya. Kuliner kali ini sejam aja udah habis ya. Dan ini cukup ikonik ya, karena nasi menunya itu semak nasi sama soun. Mungkin buat kamu sudah bisa kayak nebak-nebak. Benar, kita akan makan nasi soun Buroso. Wah. Dari tahun 90-an. Yuk kita ke sana yuk. Oke, jadi kita anjlempet nih sore-sore langsung sama Mas Arief Kuliner Yogya. Mau beli apa, Mas, ini? Beli nasi putih, Mas. Nasi putih. Waduh, kamu ke rumahku aja. Oke, ini jangan lupa di follow Instagramnya Kuliner Yogya. Kok kamu nggak pakai HP, nggak liput-liput sih? Kenapa? Isin, Mas. Oke, ini antrian yang keberapa? Nggak tahu caranya ngantri gimana. Kayak war tiketnya Coldplay nih. Oh iya, ini kayak war tiket Coldplay untuk nasi Soun. Buroso. Oke, makan sini apa bungkus, Mas? Makan sini. Oh, makan sini ya. Oke, kita makan bareng ya. Iya. Ya, siap. Let's go. Nah, kalau aku lihat di sini sih ini jam 4 buka itu langsung udah ngantri banyak ya, Mas ya. Terus di sini ada apa? Aneka gorengan. Aneka gorengan, sate-satean, terus bihun. Nasi. Jadi sebenarnya dia cuma pakai nasi sama bihun kasih sambal. Nanti gorengannya kita ambil sendiri. Ih, cakep. Oke dong. Bu, ini antrinya dari mana? Dari sana, Mas. Kamu tahu. Iya, oke. Mas, apa itu dari kuliner itu? Iya. Salim, Bu. Salim. Iya. Nggih, kula mriki. Oh iya. Oh, udah langganan lama di sini. Iya, udah lama. Udah lama ya. Apa sih yang bikin Mbak seneng nih sama Buroso? Pasti cita rasanya, Mas. Cita rasanya. Saya sendiri masak nggak bisa. Nggak bisa. Gimana tuh cita rasanya? Apa? Soonya ya, terutama olahan soonya itu pedes. Pedes. Ada manisnya Jogja. Ada gitu. Manis-manisnya Jogja, Jogja banget gitu. Oh, Jogja banget. Pedesnya pas, terus apa? Melendi itu loh. Wah, ini melendi. Ini tuh mak cemplak piye melak kayak gitu, mak les api angel. Suka sama lauk apa, Mbak, di sini? Kalau di sini saya suka sama udang. Yeah. Sama bakwannya juga. Udang enggak bakwan. Oh, oke, okay. Langsung dapat. Berapa lagi nih? Kamu sini. Oh, 3 lagi, Bu. Yang maam sini. Wah. Wow. Daripada war tiket Coldplay, nah kita war Buroso saja. Oke. Okay. Oke, Mas Arief. Ya. Loh, lah aku sendokin di, Mas. Ke ini. Oh. Lah kamu? Pakai ini aja. Enggak, itu, Mas, tolong. Enggak, tolong ya udah. Oke. Ini adalah nasi soun sesimpel ini ya, Mas Arief ya. Terus sama sambal. Oke, kamu sama apa tuh? Dikit aja ada sate gorengannya dua, ada bakwan sama tempe. Tempe. Aku tambah telur. Ini telur didir namanya. Soalnya kalau dadar gede. Iya. Oke. Kayak gimana nih cara makannya? Macam rice ono itu. Ini dilipat dulu, Mas, makannya. Hah? Terus langsung ini kayak Korea-Korea gitu ya. Konsepnya mangap ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba yang original dulu kali ya, Mas ya. Iya. Jadi kita tanpa rekayasa ya ketemu di sini ya. Iya, tanpa rekayasa ketemu di sini. Kita tahu bajunya enggak pakai baju dinas. Enggak baju lain. Pengen makan yang pedes tapi enak? Ini dia oseng mercon Tugu Jogja. Potongan dagingnya gede dan bumbunya beneran ngeresep banget. Bisa dibeli secara online atau offline di toko oleh-oleh Jogja ya. Menurutku di soun itu langsung terasa pedas. Nah, ini aku ada cabai hijaunya nih.
Jadi sebenarnya soalnya sendiri udah pedes ya mas ya? Udah pedes, ini aku barusan nggak tak campur sama sambal, coba campur sama sambal ya. Gila. Mak sentlep. Karakter sambalnya pedes asin, ya kan? Iya, kalau pedesnya double-double ini. Wow, edun ya ini pedesnya. Aku cuma mak sempret-sempret kayak gitu. Oke, dan ini aku sama telur. Ini kalau buat orang luar Jogja yang nggak begitu suka manis, cocok. Iya. Pedes. Telurnya enak. Sama nyoba nggak? Enggak. Hah? Telurnya pasti udah coba. Semuanya. Telurnya pasti yuk. Telur geluduk kalau itu. Telur susah menarik dia. Benar ya. Kayaknya manis deh kayaknya sih. Ya nggak sih? Aku pertama kali mas makan di sini soalnya. Serius. Wah. Karena aku tahu di sini ngantri. Aku kalau di sini pertama kali, itu dua kali. Banyak tempat. Oh iya. Oke, ini tak coba sama sate khususnya. Wow. Sate khusus ini berbumbu pekat, iya. Ya rasanya manisnya bacem gitu. Nah, sehingga aku bisa membayangkan ya, ketika ini si soun nasi terus sambal gitu di sini. Aduh, kasih telurnya. Ulala. Nah. Manisnya dari sini, Mas. Iya. Soalnya pekat banget bumbunya. Wah. Gorengannya kayaknya yang paling mantep bakwan jagung ya. Tebel. Ya? Mantap. Ini jos semledut lezatos. Patos, patos. Gak terima. Mas, ini udah bisa, apa, belum tak bungkus ini? Gak apa-apa, saya bayar dulu. Ya. Sampun. Ini bapaknya lagi sambil bantuin jualin dulu. Sambil nunggu, rame banget ya. Kak, mak buka, beng, nanti serbu, lus. Mantap sih. Soundnya itu agak sedikit basah itu masih kenyal itu. Mantap ya. Oke, ibunya sampai repot. Kapan aku bayar gitu? Nih, bapaknya nyelesain. Nah, udah. Oke. Coblok. Oke, kelas ampun, Pak. Oke. Bungkusnya 8. Oh, lu patah buruk. Oke, terasa mam di sini 4. 4 kali 5, 20. Ya. Tadi gorengannya berarti 8. 8. Terus satenya 5. Sate 5 kali 5, 15. Air SC 2, es teh 1, teh panas 1. Teh panas 1. Iya. Oke. Oke. Ini kita tilar mawon. Matur suwun. Ye, lancar sehat-sehat. Oke, okay, siap kuat tas kita beriku. Matur suwun. Wah, mantap. Sehari itu bisa berapa kilo beras, Mas? 125. 125. Betul 25. 25. 25. 25 itu bisa ini ya, Pak ya. Mantap. Sejam habis langsung.